Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Nah, sekarang kita mau unboxing tasbih lagi teman-teman. Jadi kenapa saya sering beli tasbih? Jadi setiap tasbih saya rusak itu saya langsung beli teman-teman. Jadi biar target kita 1000 kali sholawat per hari itu selalu tercapai teman-teman. Oke, kita lihat. Jadi ini adalah produk yang saya beli dari sahabat Komputindo Tokopedia teman-teman. Nah, seperti apa bagian dalamnya? Nanti kita lihat teman-teman. Ini ada agak banyak jenisnya. Ini yang stainless dan aluminium. Jadi tas stainless bukan digital, tapi ini ada jenis yang lebih baik untuk yang agak stainless dan aluminium seperti itu. Memang kualitasnya lebih baik. Jadi saya beli 4 sekaligus teman-teman. Jadi kita lihat. Nah, kita review satu saja ya. Jadi saya beli langsung 4. Jadi ini handheld tali counter. Jadi mereknya adalah KW3O. Nah, ini mereknya teman-teman, KW3O. Terus tipe 2410. Tipenya 2410. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi ini dia teman-teman. Jadi bukan tasbih digital ya. Tasbih digital, tapi ini tasbih manual. Hanya bedanya teman-teman, kalau beli di online itu ada yang tombol ininya, resetnya itu dari plastik. Tapi ini agak lebih baik, makanya saya beli sekalipun lebih mahal. Jadi ini kan dari besi teman-teman. Jadi ini juga dari stainless anti karat dan ada gantungannya seperti ini. Jadi mereknya adalah KW3O. Nah, ini kalau teman-teman lihat bautnya ini juga lumayan baik dan kualitas besinya juga lumayan baik. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman. Jadi tinggal tekan 1, 2, 3. Jadi mau tasbih subhanallah, 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 atau mau dengan sholawat, sholawat Jibril, sholawat Nari atau sebagainya boleh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk di reset tinggal teman-teman rubah seperti ini. Diputar ke atas ya, tidak diputar ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk memulai tinggal pencet lagi seperti ini. Nah, ini sebenarnya cuma review singkat teman-teman. Kalau ada pendapat mengenai tasbih digital ini silahkan komentar di bawah. Intinya ini bukan di bukan tasbih digital ya, tasbih manual counter. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang belajar ya? Sedang belajar lah. Belajar apa sih? Belajar itu je. Dan bertasbih. Which? Wah, hebat kan? Hebat. Fathan, Fathan ngapain? Belajar membaca dengan komik dan tasbih. Wih, keren. Hebatlah kau ni.
Ini orang Malaysia apa orang Indonesia sih? Malaysia. Kak Ros mana Kak Ros? Tuh Kak Ros. Kak Rosnya ada di kelas. Mana Kak Ros? Tangannya. Ada si botak ya. Namanya Kuci. Ada si botak. Ini lagi belajar apa ini? Heis. Lagi ngafalin surah apa ini? Surah apa ini? Al-Ala. Adek lagi baca apa, Dek? Atrumin. Tengok nih, Atrumin. Aduh. Coba baca, sudah lancar enggak bacanya tuh?